Sawat di ka. Hari ini saya buat kuih bakul ala Thai. Tahun lepas saya pernah buat 2 video kuih bakul. Yang dulu saya guna resipi Cina ya. Kuih bakul karamel dan satu lagi kuih bakul pandan. Nak tengok cara Cina, nanti saya bagi link dekat description. Kali ini saya buat ala Thai pula. Jom kita buat sama-sama. Tuh. Kita rasa tidak terlalu manis, sedap. Okey, mula-mula kita buat dia punya acuan dulu. Daun pisang ni saya dah layu, lepas tu saya lap. Kita lipatkan. Buat alatan ni dia senang saja. Kita ambil satu mangkuk. Letak, kita potong ikut saiz ni ya. Kemudian kita letak macam ni ya, sebelah ni di belah berkilat ni kita letak di bawah. Lepas tu yang ni pula yang berkilat kita letak di atas. Kita letak macam ni ya. Dia punya line macam ni. Yang di bawah line macam ni. Yang di atas macam ni pula. Lepas tu kita lipat. Lipat sikit. Okay. Lepas tu kita stapler. Stapler bagi belah ni di luar ya. Kalau dia terlucut dia tak masuk dalam kuih. Okey, buat sampai habis. Okey, masukkan gula perang. Ini gula perang. 3/4 cawan gula perang. Kita campur dengan gula merah. Gula merah 1/4 cawan. Kita jadikan 1 cawan gula perang dengan gula merah. Kita masak dengan 1 cawan air. Okay, kita masak sehingga mendidih. Sehingga gula larut dan mendidih. Okey, dah mendidih. Kita tutup api. Okey, masukkan 3 cawan tepung pulut ke dalam bekas. Okey, kita buat lubang sikit. Kita tapiskan air gula. Kita kacaukan. Okey, saya uli tangan.
Kemudian masukkan setengah cawan air. Bantuan dia macam ni ya. Bantuan dia kena macam tu. Tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cair. Okey, kita tapiskan. Kemudian kita tapiskan. Kita sapukan sedikit minyak supaya kuih tak melekat nanti. Okey, kita tuangkan adunan. Jangan tuang penuh sangat ya. Tuangkan 3/4. Okay, bila air dah mendidih, kita kukus. Tudung pengukus ni kita tutup dengan kain ya. Kita bungkus tudung pengukus dengan kain supaya wap tak menitik ke dalam kuih, ke atas kuih. Kita kukus selama setengah jam. Okay, selepas setengah jam kita tengok kuih kita. Nampaknya kuih kita belum masak, belum berkilat warna dia. Dia kembang, mungkin sebab saya bubuh penuh sangat. Kita kukus semula selama 15 minit. Okey, selepas 45 minit. Kuih kita dah masak, warna dah berkilat. Kita biarkan sehingga sejuk sebelum dihidangkan. Okey, kita rasa tengok. Dia tak melekat sebab kita bubuh. Sebab kita dah bubuh minyak, dia tak melekat. Kita rasa tengok ya. Kita tengok dalam dia macam mana. Tu dia macam tu. Kita rasa tengok. Kita lihat lah. Tu. Okey, kita rasa sedap, tidak terlalu manis. Yang ni dia tak manis ya. Kalau suka manis boleh lebihkan gula lah. Okey, dah siap. Selamat mencuba sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Khop khun khaa.